Ah iya. Pesek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa 'idhna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita bertemu sekali lagi pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita sambung muzakarah kita muka surat 75 ya, berkaitan dengan kaifiyatus solah. Ada-ada solat kita masih dalam bab adab mengerjakan solat adab mengerjakan solat. Jadi pada sebelum ni telah dibincangkan tentang bagaimana cara bertakbir dan berniat. Maka mulalah seterusnya kita masuk dalam qiyam dah angkat takbir, dah niat angkat takbir, semua dah sempurna takbir, dah masuk solat. Ni bismillahirrahmanirrahim, kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dan segala dengan segala tasydidnya. Ini selepas daripada baca doa iftitah kita dah angkat takbir dan niat angkat takbir, semua baca doa iftitah, kemudian baca auzubillah, kemudian terus membaca Fatihah dan segala tasydidnya, sabdunya. Fatihah ni seperti mana yang saya telah bagi tahu, kena jaga bacaan dia, betul sifat-sifat huruf, harkat, tasydid, yang ni sabdu dia, tempat mati dia, tempat wakaf dia, semua kena jaga dan kena baca dengan tertib betul. Berusahalah pada membezakan antara huruf dot dengan huruf zor dalam bacaanmu. Maksudnya sifat-sifat huruf tu mesti jelas. Sebab itulah sekurang-kurangnya kita ni Fatihah ni kena betul. Kalau kita surah lain tu ada sikit ada salah tu, surah-surah lain tak mengapa, boleh dimaafkan lagi, walaupun tak sepatutnya macam tu lah. Tapi yang penting ni Fatihah, kerana ia adalah rukun dalam solat. Apabila Fatihah ni salah, maka menyebabkan solat kita pun tak sah. Sebab tu baca Fatihah dia tak boleh ala kadar, dia kena baca dengan tepat, dia baca dengan sempurna, dengan tertib, dengan sempurna. Sebab tu ada yang diwujudkan klinik-klinik Fatihah tu, supaya apa? Mempun kita perbaiki bacaan Fatihah kita. Huruf sebut dengan betul, sifat-sifat huruf, ha dengan ha kena ada beza. Ha macam mana? Ha, kho, bot, za, kan? Ain, an, hamzah dengan ain, an'amta, an, semua sifat-sifat huruf tu mesti tepat pada tempat dia. Tak susah pun tuan-tuan, dia kena latih je, belajar dan latihkan benda tu akan jadi biasa. Dan katakanlah amin selepas membaca surah Al-Fatihah itu, dan janganlah kamu sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladhalin. Jangan sambungkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Kena berhenti kat situ, waladhdallin amin. Ada kena ada jarak kat situ, ada berhenti kat situ. Dan nyaringkanlah bacaanmu, yakni kuatkan bacaanmu pada surah Fatihah dan surah yang mengikutinya,
pada solat subuh, maghrib dan isyak, iaitu pada dua rakaat permulaan, kecuali bila kamu seorang makmum, dan nyaringkan dengan kalimah amin. Ini tempat-tempat yang perlu jahar, perlu kita baca kuat. Bacalah selepas surah Fatihah pada solat subuh surah yang dinamakan Tiwalil Mufassal, nanti akan diterangkan. Pada solat subuh dibacakan surah yang dinamakan Tiwalil Mufassal, dan pada solat maghrib surah yang dinamakan Qisar Mufassal, dan pada solat zuhur, asar, isyak surah yang dinamakan Awsatul Mufassal, umpamanya As-Sama'i Dhatil Buruj, dan surah-surah yang hampir sama. Surah-surah yang hampir sama. Jadi kat sini ada apa tu, Al-Quran ni dia ada empat bahagian. Bahagian terakhir tu dinamakan Mufassal. Dia ada apa tu, Mi'in, Sab'atiwal, Sab'atiwal, Mi'in, yang ketiga saya tak ingat, yang keempat Mufassal. Dia ada empat bahagian dalam dalam Al-Quran. Sab'atiwal tu yang bahagian yang pertama, iaitu tujuh surah yang terpanjang, Sab'atiwal. Kemudian tu Mi'in, lepas tu yang ketiga tu saya tak ingat, yang keempat Mufassal. Jadi Mufassal ni bahagian akhir Al-Quran dinamakan Mufassal. Mufassal ni pula terbahagi kepada tiga bahagian. Qisar apa tu, Tiwal Mufassal, Qisar Mufassal, Awsat Mufassal. Tiwal Mufassal maksudnya surah-surah yang agak panjang, dalam Mufassal tu yang agak panjang. Awsat Mufassal surah yang sederhana, Qisar Mufassal surah-surah yang pendek. Dalam apa tu, nota kaki tu dia disebut, dalam solat subuh sunat kita bacakan surah-surah dalam kategori, maksudnya surah-surah yang dinamakan Tiwal Mufassal, iaitu daripada mana surah-surah Tiwal Mufassal ini bermula daripada surah Hujurat. Surah Hujurat ni juzuk 25, daripada juzuk 26, surah Hujurat juzuk 26 sehinggalah sampai ke surah Al-Mursalat berakhir juzuk 29. Daripada pertengahan juzuk 26 tu surah Hujurat sampailah ke surah Mursalat, iaitu surah terakhir dalam juzuk 29. Ini dinamakan Tiwal Mufassal, surah yang agak panjang jugalah, yang paling panjang pun satu lai semuka macam tu. Dia kata-kata dia punya surah dalam kawasan Tiwal Mufassal ni sekitar satu, dua muka, tiga muka, dua muka setengah, satu muka setengah, macam tu lah. Tak kata panjang, tak panjang sangat. Pendek, tak pendek sangat dibandingkan dengan surah-surah sebelum ni lah. Yang kedua, Awsatul Mufassal, iaitu pertengahan. Bahagian pertengahan ialah surah-surah daripada surah Amma Yatasa'alun, permulaan juzuk 30 sampailah ke suratul Lail. Itu semua tu Awsatul Mufassal. Tadi Tiwal Mufassal sunat dibacakan pada ketika solat subuh. Sunat dibacakan ketika solat subuh, dan betul Awsatul Mufassal ni sunat dibacakan ketika solat zuhur, asar dan isyak. So dia pendek tak pendek, dia panjang sikit tapi pendek daripada Tiwal Mufassal tu, surah daripada Amma Yatasa'alun sehinggalah surah Lain. Dan yang ketiga, Qisar Mufassal, iaitu surah yang paling pendek dalam Mufassal lah, ialah surah-surah daripada surah Duha sampailah surah Aqul A'udhu Birabbin Nas, akhir Al-Quran. Ini dinamakan Qisar Mufassal, sunat dibacakan ketika solat maghrib. Solat maghrib. Jadi sebenarnya dalam solat fardu, sunat kita baca surah yang sempurna berbanding dengan potongan ayat, potongan-potongan ayat di mana-mana bahagian dalam Al-Quran. Lebih afdal lagi dibacakan satu surah yang sempurna. Satu surah sempurna yang pendek, Iza Zulzilat ke, Watini wa Zaitun ke, ataupun apa, Alam Tarakai ke, itu lebih baik, lebih afdal daripada potongan-potongan surah pertengahan, potongan-potongan pertengahan surah-surah yang panjang. Tapi tak mengapa kalau imam nak baca, dia ambil daripada pertengahan juzuk kat tengah-tengah Al-Quran, pertengahan surah-surah mana-mana dia ambil kan, tak ada masalah, tak salah pun, tak salah. Cuma nak bagi tahu afdal dia.
Afdal itu. Begitu juga dengan solat subuh. Afdal baca surah panjang-panjang. Kita ni subuh ni nak cepat je mengantuk kan, baik baca pendek-pendek tak. Afdal ni baca surah yang panjang-panjang. Ialah sebab dia 2 rakaat je kan. Dia 2 rakaat je, apa salah panjang-panjang sikit. Ambillah surah-surah yang mana, kalau saya jadi imam subuh tu kadang saya bawa juzuk yang 28-29 lah. Ada surah yang 1 muka setengah, surah yang 1 muka, surah yang surah satu lain ni jarang-jarang bawa lah kan. Tu pun saya tengok masa juga. Kalau lah subuh tu lewat, macam hari tu macam subuh tu sampai 6 suku subuh, azan 6 suku kan, selepas 10 minit baru iqamat azan, 6.25 baru iqamat. Jadi biasa itu kalau masa azan subuh lewat tu, saya tak adalah baca panjang-panjang sangat. Takut nanti kan makmum kan terkejar-kejar, dia nak pergi apa tu, nak pergi kerja lah, nak hantar anak sekolah lah. Saya sendiri pun nak siapkan anak sekolah lagi, jadi masa tu tak adalah baca panjang sangat. Kecuali hari Jumaat lah baca apa tu, surah apa surah sejadah, tu je lah. Tapi kalau macam sekarang ni subuh dah makin awal, adalah masa sikit nak baca surah yang agak panjang sikit. Kadang-kadang saya baca juga, ambil juga apa tu ayat-ayat di pertengahan surah. Kadang-kadang saya ambil juga ayat di pertengahan surah. Nak bagi tahu benda tu tak ada masalah, boleh aja, harus. Cuma nak bagi tahu afdal tu adalah dalam afdal dalam solat tu membaca apa tu, kalau kita jadi imam, baca surah yang sempurna. Surah yang pendek yang sempurna lebih baik daripada potongan ayat di mana-mana surah yang lain. Dan pada solat subuh dalam pelayaran, dalam pelayaran ni maksudnya dalam safar lah, baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau dalam safar, sunat kita baca pendek. Saya baru ni kawan saya, dia ada up dalam FB dia lah. Dia pergi safar, dia balik kampung. Masa tu cuti bila, hari Jumaat tu, cuti hari Malaysia tak silap saya, jatuh pada hari Jumaat tu. Kawan saya dia nak balik kampung, dia daripada Pahang, dia nak balik Kedah katanya, balik rumah kampung dia ke sedara dia ke, wallah alam lah. Kemudian dia berangkat awal lah, sebelum subuh dia berangkat lah, dia bergerak awal sebelum subuh. Kemudian dia subuh di RNR lah, dia dah subuh dia subuh di RNR. Masa tu Masya Allah ramai, dia kata masa tu hari Jumaat lah pagi, ramai orang, masa semua pun sepakat gerak sebelum subuh. Tu yang ramai masa kat RNR tu. Ya tak apalah, alhamdulillah ramai. Tu tak ada masalah. Masalahnya yang timbul bila imam tu pula baca surah sejadah dengan insan. Kat mana? Kat surah RNR tu rajin dia. Kata baca okey lagi, baca mendayu-dayu pula tu, Masya Allah kan. Orang duk tunggu je kat belakang tu. Jadi iyalah. Jadi kat situ sebenarnya dia tak, apa kata, sebab itulah nak bagi tahu ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Ilmu tu baru dengan adanya ilmu kita akan tahu bila apa perlu yang diamalkan dalam sesetengah keadaan. Kadang-kadang lain keadaan maka dia punya ketuntutan dia tu tak sama. Memang pagi Jumaat disunatkan untuk kita baca surah sejadah dan surah insan. Ini dua-dua surah dia baca, kawan saya cakap dua-dua surah dia baca, sejadah dengan insan. Saya pun jarang baca dua surah tu sekali. Sekali-sekala saya pernah baca dua surah tu sekaligus lah. Rakaat pertama sejadah, rakaat kedua insan. Saya pernah lah, tapi baru sekali dua saya baca. Saya buat macam tu. Biasanya kalau kat masjid saya, kalau saya imam subuh tu, salah satu antara dua, sama ada kalau apa tu, saya baca surah sejadah ataupun surah insan. Biasanya gila-gila, minggu ni sejadah, minggu depan insan. Saya buat macam tu. Jaranglah saya baca dua-dua surah sekaligus. Tapi ini kat surah RNR tu, terus dua surah tu, rakaat pertama sejadah, rakaat kedua insan. Masya Allah kan. Bagus lah tu, dia dari satu sudut tu bagus. Tapi yang tak bagusnya, tak kena tempat dia. Apa dia? Tak kena tempat dia. Sebab itu bukan surah karyah tu, itu bukan masjid karyah, itu bukan surah karyah, itu surah perhentian. Surah perhentian maksudnya orang safar kat situ, orang berhenti semayang nak cepat.
Kerana perjalanan masih jauh lagi kan? Jadi orang semayang ni dia nak cepat. Jadi kenapa perlu baca panjang-panjang? Itu sebab tu tak kena tempat dia. Sebab tu ilmu penting. Ilmu penting. Memang betul sunat baca sejadah dan insan nombor tu pagi Jumaat. Tapi tengok keadaan. Kalau ada tempat RNR tu, dia apa tu, dia baca macam tu, tak kena lah. Maka akan menyebabkan orang belakang tu berbunyi-bunyi. Kata orang nak cepat ni kan. Dia baca siap tarik-tarik lagi tu, imam sudah semua tu, imam haramain lagi dia punya baca kan. Jadi menyebabkan perjalanan tu lambat lah kan. Sepatutnya dia boleh ringkas, boleh gerak awal kan. Nak tunggu habis dua surah atau fikirlah berapa lama nak habis tu kan. Jadi ni semua ni sebab apa kan, apa tu, sebab kurangnya ilmu tu sebenarnya. Itu dia sebenarnya jawapannya kan. Sebab tu kita kena belajar. Tuntutan ilmu ni salah satunya kita tahu apa yang patut diamalkan dalam sesetengah keadaan. Kadang tak sama bila datangnya sesuatu tuntutan, satu keadaan, maka takaza ataupun tuntutan dia dah berlainan. Tuntutan dia dah berlainan. Jadi ilmu tu kita tahu macam mana kita nak amalkan dalam sesetengah keadaan, apa yang lebih patut dilakukan. Bila kat surau apa tu, bila kita berhenti di surau perhentian RNR ke, surau di apa tu, di mall ke, shopping mall ke, maka kita kena solat seringkas yang mungkin untuk mudahkan orang lain solat. Kadang-kadang sudahlah surau kecil, lepas tu yang nak semayang dia ramai, lepas benda tu dah apa tu, ialah bergile-gile lah. Jadi kalau kita duduk bantai bersemayang dengan pasukan-pasukan panjang-panjang, jadi hak tunggu turn tu bila lagi dia nak semayang kan. Bagi salamnya matahari dah nak mula nak apa tu, bagi salam je lagi dah nak cerah dah kan. Jadi kesianlah orang yang semayang kemudian. Satu lagi yang pernah saya alami tu lah, lepas semayang sibuk dia nak wirid, dia nak zikir kan. Dia nak wirid lah, nak zikir lah panjang-panjang lah. Siap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia buat macam surah dia pula kan. Jadi benda semua tak kena lah kan. Kat surah ke betul surah station bus dia buat macam tu, jadi tak kena semua tu. Memanglah dia boleh kata sabar, dia boleh cakap lah orang, tapi hakikatnya orang nak cepat, nak terlepas bas jari kan. Maksudnya dia sendiri kena faham pada ketika itu apa yang lebih afdal untuk dia. Kita rasa dia, kita panjangkan wirid, panjangkan baca, benda tu lebih banyak pahala. Tak, banyaknya pahala tu bergantung sejauh mana kefahaman kita terhadap sesuatu keadaan kan. Kadang-kadang dalam sesuatu keadaan baca panjang tu yang banyak pahala dia, kadang-kadang dalam keadaan yang lain baca ringkas tu yang banyak pahala dia. Kita jangan ikut matematik kira-kira kita je, baca panjang, lagi panjang baca, lagi banyak pahala. Wirid lagi panjang baca, lagi banyak pahala. Itu kira-kira biasa, memang macam tu kan. Tapi dalam sesetengah keadaan, kau baca lagi ringkas, lagi banyak pahala. Sebab tu dalam safar, dia kata, bacalah pendek, mudahkan orang. Baca pun pendek, wirid pun pendek. Lepas bagi salam, istighfar 3 kali, dah. Tak datang kan baca. Kalau kau nak wirid, okey, kau pergi sebelah, teruskan wirid kau secara persendirian, secara infradi. Kalau kau nak tambah wirid lagi, yang penting angkat doa, apa tu, bila dah habis bagi salam, istighfar 3 kali, angkat tangan, doa ringkas, amin, lepas tu, dah, bergerak ke tepi, habiskan kau wirid kau. Kau nak zikir 3 apa, zikir apa tu, tasbih Fatimah ke, apa ke, ayatul kursi ke, apa-apa, kau nak baca wirid ke, okey, silakan, tapi selepas tu, kena tahu keadaan setiap keadaan apa dia punya tuntutannya. Dan janganlah disambungkan akhir bacaan surah dengan takbir rukuk, tetapi hendaklah dipisahkan antara keduanya dengan kadar subhanallah. Lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar ta'alim. Dia kena lakum dinukum waliyadin, berhenti sekejap, Allahu Akbar, barulah takbir untuk rukuk. Ada di punya gap dia, sekadar membaca subhanallah. Ada. Dan ketika kamu berdiri, hendaklah kamu menunduk dan memendekkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu.
dan lebih layak bagi kehadiran hatimu, dan jangan sekali-kali menoleh ke kiri atau ke kanan dalam solatmu. Latih mata kita pandang tempat sujud. Ni mata, mata melilau je tengok orang, pantang orang lalu nak tengok kan, nak jeling. Terutamanya sebab itulah kita jangan, kalau kita semayang, elakkan semayang belakang-belakang sebenarnya. Nak semayang, kita pergi ke depan. Kita ni orang Melayu ni suka belakang-belakang. Tak kira lah apa-apa majlis, suka duduk belakang. Dia suka duduk belakang. Kalau duduk apa tu, kalau buat majlis macam kadang-kadang apa tu, majlis daripada Jaim ke buat kan, buat apa tu, panggil imam-imam ke apa, penolong pendata nikah ke apa ke, yang penuh belakang dulu. Belakang penuh dulu. Sebab orang suka duduk belakang. Depan ni, depan last-last. Dah tak ada tempat kat belakang, pun duduk kat depan. Dia terbalik kan. Semayang macam tu. Kalau pergi kat R&R ke apa ke, selak kat surau kat mall ke apa, belakang penuh dulu. Dah belakang tak ada tempat, baru dia menyelik di depan. Sebenarnya kita kena utamakan depan. Antara ialah kalau kita semayang kat depan, pertama kita mudahkan orang. Orang tak adalah nak melintas kita semayang. Kita duduk semayang belakang, lepas tu orang nak jalan pun susah. Sebab salah nak lintas depan kita. Lepas tu apa, orang nak, bila semayang belakang, orang nak lalu pun susah. Tu satu. Satu lagi, kita punya konsentrasi kita, tawajuh kita punya khusyuk kita pun terganggu. Orang duduk lalu lalang. Mata ni pula gatal, dia nak tengok. Orang lalu nak tengok. Jadi tak adalah khusyuk dia. Sebab tu kita semayang depan. Bila depan tak ada orang nak lalu, tak ada orang nak lintas, maka semayang kita lebih tenang. Dan orang pun mudah, tak adalah mudah orang nak berjalan, mudah orang nak ni, nak berjalan, tak adalah terhalang dengan kita punya solat. Ada yang semayang betul-betul rapat dengan apa tu, dengan dinding belakang tu. Lepas dinding tu, dia kan, padahal depan banyak lagi kan. Dia kadang-kadang bukan apa, dia takut macam bila semayang depan je, macam jadi imam. Tu dia takut tu, takut kok orang tepuk belakang, sudah jadi imam lah aku, takut je kan. Selalu tu je tu, semayang belakang-belakang. Jadi apa tu, terus je apa tu, semayang depan ni mudahkan orang. Satu, mudahkan orang. Satu lagi, dia akan tenang, tak ada terganggu dengan lalu lalang orang. Untuk kita belajar tundukkan pandangan kita di luar apa tu, di luar solat ni, kita belajar melalui tundukkan pandangan dalam solat. Kalau dalam solat kita berjaya tumpukan pandangan kita pada tempat sujud, jaga pandangan kita daripada tengok sini sana, kiri kanan semua, insya-Allah luar solat nanti Allah Taala bagi kekuatan untuk kita jaga mata. Bila kita dalam solat pun tak dapat jaga mata, rasa-rasa nak jeling sana, rasa-rasa nak jeling sini kan, maka kat luar solat lagi liar mata kita. Jadi nak belajar tundukkan pandangan di luar solat supaya tak tengok benda-benda yang haram, maka belajarlah tundukkan pandangan dalam solat. Solat itulah latihan kita untuk luar solat. Kemudian takbirlah bagi rukuk dan angkatlah kedua tanganmu seperti yang telah disebutkan. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga kamu sempurna rukuk. Itu cara takbir sepatutnya. Panjangkan takbir Allahu Akbar. Selesainya takbir, kita pun dah sampai ke rukuk macam tu. Kemudian letakkanlah kedua tapak tanganmu ke atas dua lututmu dalam keadaan jari-jarimu terhurai. Ketika rukuk, pegang kepala lutut, hal keadaan merenggangkan jari jemari, dan tegakkan kedua lututmu. Letak apa tu, lutut kena lurus, dan ratakanlah belakang leher dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan rata. Sebab tu kadang-kadang kita minta kawan kita tengok kita rukuk, suruh kawan kita perhatikan, tengok macam mana, lurus tak? Kadang macam unta kan, dia ada bonggol macam tu kan. Dia rukuk yang terbaik, rukuk tu rata. Kalau kita letak papan tu memang tak jatuh lah, rata. Maksudnya kalau kita letak papan tu, papan tu mengenai kepala kita, belakang kita, belakang punggung kita, dia rata macam tu.
Dia bukannya kepala badan kita bungkuk macam tu kan, dia rata macam tu. Kalau letak papan tu daripada kepala, belakang badan, belakang punggung tu kena pada papan tu, dia tegak. Dan renggangkan kedua sikumu daripada rusukmu, buka sikit masa apa tu, lengan tu buka sikit. Manakala perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain. Kalau perempuan, dia punya siku dia kena rapat kepada badan. Kalau lelaki ketika rokok, siku dia dibuka, dia jauhkan daripada lambung, daripada ni rusuk. Kalau perempuan, dia kena rapatkan. Dan bacalah ketika rukuk itu sebanyak 3 kali, Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dengan segala kepujiannya. Dan jika kamu salat bersendirian, maka lebih baik kamu tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 atau 10 kali ataupun beberapa kali yang kita nak baca, kan? Cara kita nak solat panjang-panjang, panjangkan rukuk, panjangkan sujud. Kita dah, kita sembahyang apa tu, sembahyang fardu ni tak adalah lama sangat. Sekitar apa tu, kan, kalau sembahyang 4 rakaat lebih kurang dari 10 minit, tak lama sangat pun. Jadi bila kita sembahyang bersendirian, bangun malam, masa tu kita nak sembahyang panjang-panjang. Orang tanya macam mana nak panjangkan rukuk, panjangkan sujud, apa nak baca. Kalau tak tahu apa nak baca, tasbih tu je lah baca. Cuba perbanyakkan. Tasbih banyak-banyak pun tak apa. Kan? Biar panjangkan rukuk, panjangkan sujud. Kan? Biar sembahyang kita tu panjang. Kata kiam panjang-panjang baca. Baca apa? Kiam panjang-panjang baca lah apa-apa surah yang kita hafal. Kan, kalau afakul Allah je ulang 7-8 kali pun tak apa. Tu cara kita belajar untuk panjangkan solat kita. Kemudian angkat kepalamu sehingga berdiri tegak, dan angkatlah kedua tanganmu sambil membaca Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Apabila kamu berdiri tegak, maka bacalah pula Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil ardi mil al-ardi wa mil amashi'mata min syai'in ba'du. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa jua yang engkau kehendaki selepas itu. Ini baca yang panjang adalah biasa kita baca Rabbana lakal hamd. Yang panjang yang sempurnanya Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi mil amashi'mata min syai'in ba'du. Ini yang panjang ni. Dia ada lagi yang lebih panjang lagi, tapi tak apa, ini sekurang-kurangnya lah. Dan jika kamu solat subuh, maka bacalah kunut ketika kamu i'tidal pada rakaat kedua. Kemudian kamu turun sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kat sini pun, dalam kunut ni pun, musannif pengarang kitab ni pun telah mendatangkan hadis sahih Bukhari kat bawah tu, nota kaki 58 tu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala su'ilat Anas bin Malik aqanata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am faqila lahu aw qanata qabla ruku'i qabla ba'da ruku'i yasiran. Jadi musannif datangkan dalil ni nak bagi tahu rukuk dalam sembahyang kunut dalam sembahyang subuh ni sabit, ada hadis dia. Sebab ialah ada golongan tu kata kunut tu tak ada, kunut tu apa tu tak ada kunut. Jadi sebenarnya kat sini dia datangkan hadis, maksudnya nak buat kunut tu ada di sandaran kita, ada dalil kita. Cuma mazhab lain mereka tak ada kunut, mereka ada, mereka punya hujah mereka. Masing-masing ada hujah masing-masing. Hadis ni didatangkan cuma untuk menguatkan dalil mazhab Syafi'i bahawasanya solat subuh tu ada kunut seperti mana sabit dalam hadis ni. Dia nak bagi tahu tu je. Ini nak menjawab tohmahan sebahagian orang yang mengatakan kunut subuh tak ada, kunut subuh tak sabit. Dia nak pertahankan pendapat dia kata tak sabitlah, tak adalah, bid'ah lah.
Jadi kat sini didatangkan hadis maksudnya kunut subuh tu ada. Hadis Sahih Bukhari. Jadi apa kita nak pertikaikan lagi, kan? Buat-buat bagi mereka yang berpendapat tak ada. Tu pulang pada dia lah. Kalau kamu rasa tak ada, tak payahlah buat, kan? Ikut kamu lah, mungkin kamu ada dalil kamu. Tapi ni dalil kita, kita ikut dalil kita, kan? Kemudian kamu terus sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Terus sujud dan letakkan terlebih dahulu lututmu, kemudian letakkan kedua tanganmu dan seterusnya dahimu. Padahal dahi itu dalam keadaan dahi itu terbuka, dan letaklahkan hidungmu bersama dengan dahimu. Ini tertib sujud, mula letak lutut, lepas tu tapak tangan, lepas tu dahi. Dahi sekali dengan hidung. Jadi hidung ni ada perbahasan lah. Ada sebagai ulama mengatakan hidung ni termasuk kawasan wajib kena tanah, kena tanah ketika sujud. Sebab dia masukkan hidung ni dalam kawasan dahi. Maksudnya kawasan wajib kena tanah ni, dahi termasuk dahi tu hidung. Jadi kalau hidung tak kena, tak sah. Itu yang orang risau bila semayang pakai mask tu, kan? Aku kata tak, hidung tak cecah tanah tak sah. Itu satu pendapat. Tapi satu pendapat yang lain kata memang dahi sahaja, hidung tak masuk. Hidung cecah bagus, kalau tak cecah pun tak apa, yang wajibnya dahi. Maksudnya hidung tak wajib. Itu ada dua pendapat tu. Jadi pada ketika itulah semayang pakai mask tu, ada orang petikai tu, maka itulah jawapannya. Kita mengambil pendapat yang wajib tu dahi, hidung tak wajib. Hidung tak termasuk dalam kawasan dahi. Dalam keadaan dahi terbuka, tak ada benda yang menghalang daripada terkena tanah ketika sujud. Dan renggangkanlah kedua sikumu daripada lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Kita sujud lengan tu kena buka sikit, lengan tu, siku tu kena buka sikit daripada kita punya apa ni lah, rusuk tu. Perut kita kena renggangkan sikit daripada paha. Jadi tapi tengok keadaan lah. Kalau kita sembang berjemaah tak boleh nak buka sangat. Sebab kita tempat tu terhad, kita jangan duk fikir kita je. Kita sujud dulu, kan, main buka siku tu, kan, macam buka sayap tu. Kesian orang sebelah nak sujud tak ada tempat. Dan kita punya kepak kita dah tutup dia punya kawasan ni, kan. Jadi kita sembang berjemaah ni, kita maksudnya buka tu pun berpadalah. Kalau kita sembahyang berseorangan, bersendirian, masa tu lah sembahyang tu biar kita buka sikit siku kita daripada rusuk, dan renggangkan kita punya perut daripada peha kita. Maksudnya macam mana nak renggangkan perut daripada peha tu? Maksudnya dahi tu biar sujud depan sikit. Dahi tu sujud depan sikit, barulah ada jarak antara perut dengan peha. Bila kita sujud dekat, jadi kawasan antara perut dengan peha tu tak adalah renggang. Dalam hadis kata Nabi sujud sehingga anak kambing boleh lalu di bawah perut Nabi. Kalau kita sujud, kita tengoklah kita tengok kita punya ruang, macam mana. Jadi kalau saya kata, kalau kita solat berjemaah mungkin kita susah sebab setiap saf ni dia dah terhad. Kalau kita duk panjangkan sujud depan sikit, dah sujud kita kat celah kaki orang depan pula, kan. Itu belum orang depan nak duduk, orang depan duduk, duduk atas kepala kita terus. Jadi maksudnya terhad lah. Tapi bila kita semayang bersendirian, solat sunat, maka masa itulah kita nak amalkan cara nak renggangkan perut dengan peha ni, dengan cara kita kedepankan sikit kita punya tempat letak dahi kita tu. Kita kedepankan sikit tempat letak dahi kita, maka masa tu ada renggang antara perut dengan peha. Barulah nampak besar sikit, masa tu barulah nampak ruang. Baru kita akan nampak ruang seolah-olah anak kambing tu boleh lalu lepas.
Dan perempuan tidak berbuat demikian, sebaliknya merapatkan anggota. Ha, perempuan dia kena kuncup kan, laki dia kena kembang. Perempuan dia kena kuncup lah. Ha, dia kena rapatkan siku dia, rapatkan peha dengan perut dia. Dan letakkan kedua tanganmu atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Ha, mana kita nak sujud, mana kita nak letak, mana kita nak letak apa tu tangan kita, letak berbetulan dengan dua bahu, eh, maksudnya sejajar, tangan jangan jauh sangat, eh, kita sejajar dengan bahu di sinilah, seperti mana kita takbir, macam itulah kita letak tangan dalam sujud, eh. Dan janganlah hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Maksudnya sujud tu letak siku atas tanah. Jangan kita sujud dengan meletakkan siku atas tanah, eh, seperti perbuatan anjing. Tak ada. Kita siku kena angkat. Yang letak tu tapak tangan sahaja. Dan bacalah tasbih ini. Subhana rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kamu baca tasbih ini 3 kali ketika solat berjemaah dan 7 ataupun 10 kali ketika solat bersendirian. Solat sendiri, solat sunat, biar baca banyak-banyak, eh, panjangkan sujud. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar sehingga kamu duduk dengan sempurna. Dan duduklah di atas tapak kakimu yang kiri dan dirikan tapak kakimu yang kanan. Dan letakkan kedua tanganmu atas kedua pahamu sedangkan jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Letak tangan atas peha, letak tangan atas peha, jangan tutup sangat dan jangan renggang sangat. Dia biasa-biasa, ustaz saya kata. Tangan tu biasa-biasa je, tak payah nak renggang sangat. Dia keadaan terhurai itu maksudnya keadaan biasa, jangan tak digenggam, jangan rapat, jangan ketika tangan kita masa duduk antara dua sujud ataupun tahiyat tu, tangan tak perlu buka dan tak perlu tutup. Dia biasa-biasa je. Dan jangan masa tu kita duk pegang genggam lutut kita. Ada orang ketika duk antara sujud dia genggam lutut dia, tak perlu. Letak je, letak. Dan bacalah rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'anni. Ya wahai Tuhanku, ampunilah daku, kasihanilah daku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, dan tampunglah kekuranganku, dan afiatkanlah daku, dan maafkan dosaku. Kemudian kamu sujud lagi bagi yang kedua seperti kafir sujud yang pertama. Kemudian kamu bangkit untuk duduk istirahah pada setiap rakaat yang tiada tasyahud mengiringinya. Maksudnya kalau kita nak bangun daripada sujud, nak bangun ke rakaat kedua, sunat kita duduk sebentar, duduk antara dua sujud itulah. Duduk sekejap je dalam 2-3 second macam tu, lepas tu bangun. Itu dinamakan duduk istirahah. Duduk rehat jap, ada orang daripada sujud terus berdiri, sujud terus berdiri. Tak ada masalah, dia tak menjejaskan apa tu solat tu, solat tetap sah. Cuma afdalnya, sunatnya kita nak bangun tu duduk istirahah dulu. Kita bangun daripada sujud, duduk dulu sekejap 2-3 saat, kemudian barulah bangun seterusnya untuk berdiri. Kemudian kamu bangun dan meletakkan kedua tanganmu atas lantai tanah dan jangan mendahulukan sebelah kaki ketika bangun. Dan mulakan takbir bangkit itu Allahu Akbar ketika kamu hampir dari tempat duduk istirahah. Lalu kamu panjangkan takbir itu sehingga sampai lebih kurang separuh bangkitmu kepada qiyam. Hendaklah duduk istirahah ini duduk dengan ringkas, duduk dengan ringan dan pantas. Jangan tak payah lama-lama. Takbir tu biar panjangkan sehinggalah kita hampir sampai kepada qiyam. Allahu Akbar kan. Nak dekat tegak tu baru kita lepaskan akbar terus. Ada orang yang mana dia takbir dah berdiri baru takbir. Tu macam-macam style imam lah. Dia dah tegak baru dia takbir. Dia sebenarnya tak menjejaskan sahnya solat lah. Cuma nak bagi tahu cara yang betul ni yang tepatnya macam mana. Takbir tu adalah ketika perbuatan tu sedang dilakukan. Takbir tu berserta dengan perbuatan, bukan sebelum dan selepas, ketika berserta dengan perbuatan. Begitu kan takbir.
takbir tu berserta dengan takbir yang ihram tu, angkat tangan dengan takbir tu berserta dengan perbuatan angkat tangan, bukan Allahu Akbar ada jenis tu kan. Angkat betul perbuatan berserta dengan takbir Allahu Akbar, itu yang sebetulnya. Solat dalam rakaat kedua kamu lakukan seperti kaifiat rakaat yang pertama. Macam tadilah, sama seperti mana rakaat pertama, begitulah rakaat kedua, dan ulangilah ta'awuz pada permulaannya. Nak ulangkan auzubillah minasyaitanir rajim setiap rakaat pun boleh. Ada kata auzubillah ni pada rakaat pertama sahaja, tapi na'uzubillah setiap rakaat pun tak ada masalah, boleh. Kemudian kamu duduk pada rakaat kedua itu bagi tasyahud awal, dan letakkan tangan pada tasyahud, pada duduk tasyahud atas paha kanan, dengan menggenggam jari-jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Ketika duduk tasyahud, genggam tiga jari saja, yang buka dua jari. Dua jari ini kan, dua jari ini buka, tiga jari ini genggam. Letak atas paha. Dan kamu lepaskan keduanya tanpa digenggam. Dan kamu isyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika mengatakan illallah, illallah. Bukan ketika mengatakan la ilaha. Bila nak angkat tangan tu? Ada kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tu asyhadu an la ilaha illallah tu dah angkat. Tapi kat sini Imam Ghazali kata nak angkat tu ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah angkat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan turun. Ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, turun balik. Tak, duduk turun. Angkat tu terus kekal sampailah habis tasyahud. Sama ada kalau tahiyat awal tu dia sampai di qiyam lah. Kalau tahiyat akhir sampai dia bagi salam. Tak ada turun-turun dia. Faham? Angkat tu terus. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai jari atas paha kiri, dan duduklah atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti kamu duduk antara dua sujud dahulu, dan pada tasyahud akhir duduk secara tawarruh. Sikit gini habis ni kita fikir. Dan sempurnakanlah dengan bacaan doa ma'asur, dan selepas selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduklah padanya atas pangkal pahamu yang kiri, dan letakkan kakimu yang kiri keluar dari bawahmu, dan dirikan tapak kaki kanan. Kemudian ucapkanlah selepas selesai daripada segala doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri, dan kamu berpaling ketika memberi salam sekira-kira dapat dilihat putihnya dua pipimu dari dua pihakmu. Sebenarnya doa betul tasyahud ni dia sampai yang wajibnya sampai wa ala ali Muhammad tu sahaja. Kama sallaita ala tu itu sunat. Asyhadu tahiyat akhir wajibnya sampai wa ala ali Muhammad. Tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad tu sahaja. Wa ala ali Muhammad tak ada. Tasyahud akhir tak ada selawat atas keluarga Nabi, tak ada. Itu tasyahud awal. Dia sampai Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Lepas tu terus qiyam. Kalau tahiyat akhir, tasyahud akhir, dia sekurang-kurang sempurna wa ala ali Muhammad. Tu dah sempurna dah tahiyat akhir. Sebab dia tahiyat akhir tu, apa tu, tahiyat akhir rukun. Selawat ke atas keluarga Nabi. Wa ala ali Muhammad. Dia jadi rukun, wajib. Kama solaita tu, itu adalah sunat. Baca tu bagus. Biasanya baca jangan tinggal lah. Nak makna kata kalau lah kita semayang, dah sakit perut sangat dah. Tak tahan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bagi salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berak cepat. Kau tak payahlah macam kita api kama solaita ala ibrahim wa ala ali wa ala barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa kita baca laju-laju kalau tak sempurna? Agak-agak pun kau dah tak tahan sangat wa ala ali Muhammad, bagi salam dia. Daripada kau baca laju-laju macam kita api tak betul tak tidak, tak dapat pahala ke tidak tak tahu, Biar kalau nak baca, baca betul-betul. Kalau nak baca, baca betul-betul.
Kalau tak nak baca, tak payah baca langsung. Jangan jangan kelangkabut, eh. Benda-benda sunat ni kita mudah-mudahkan je. Kita jangan kalut-kalut. Cuma kadang kita tak biasa kan, itulah. Nak bagi tahu wajibnya wa ala ali Muhammad, eh. Ada masa kita sempurnakan sampai habis. Tu namanya selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Fil alamin innaka Hamid. Kemudian bagi salam sempurnanya bagi salam ni sehingga orang belakang nampak pipi kita. Itu sempurnanya salam. Tapi dada jangan bergerak, kan? Bagi salam jangan gerak dada. Takut nanti kan sebelum kita bagi salam dada bergerak boleh batal solat kita kerana terpaling daripada kiblat. Yang dipalingkan tu kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita belakang tu, orang belakang nampak pipi kita belakang. Kita bagi salam kiri, orang belakang nampak pipi kita belakang kiri. Yang sunat tu paling. Angguk-angguk tak sunat, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, kan? Ada tu angguk dua kali. Di sini angguk, lepas tu sini angguk juga. Lepas tu angguk lagi, lepas tu angguk belakang, kan? Dia angguk ni tak perlu tanya. Yang ditutup tu paling tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kan? Dada tetap jangan berpaling. Dan niatkan untuk keluar daripada solat dan niatkan salam itu kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kirimu daripada malaikat dan manusia. Niat keluar solat ni ada sebagai ulama kata wajib niat keluar solat, tapi yang masyhurnya tak perlu niat keluar solat. Bagi salam tu dah keluar terus. Inilah cara solat bersendirian dan tunjang solat ialah khusyuk dan hadir hati serta bacaan dan zikir yang difahami. Dalam hal ini Imam Hasan Basri rahmatullah alaih pernah berkata, kullu salatin la yahdhur fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Setiap solat yang tidak hadir hati padanya, maka solat itu lebih dekat kepada siksaan berbanding daripada rahmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala 'ushruha wa innama yuktabu li 'abdi min salati biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan solat tetapi tidak dituliskan ganjaran solatnya seperti itu seperenam dan tidak sepersepuluhnya. Hanya yang ditulis bagi hamba itu daripada ganjaran solatnya mengikut kadar yang dia khusyuk di dalamnya. Jadi berapa banyak pahala, markah pahala yang kita dapat bergantung kepada khusyuknya. Jadi akhir zaman ni tuan-tuan, jaranglah, kuranglah dapat markah penuh 100% kurang, jarang. Kalau dapat tu masya-Allah, memang hebat solat dia. Tuan-tuan yang mulia, kalau sekurang-kurangnya solat kita dah dapat pahala pun alhamdulillah. 1/10 ke 1/6 ke setengah ke itu dah cukup baik dah. Ramai di kalangan kita solat pahala tak dapat langsung. Maksudnya khusyuk tak ke mana dah. Sekadar solat dia tu mengangkat kefarduan dia. Tapi pahala tak ada. Sayang macam tu tuan-tuan. Jadi solat kita kena usahakan. Bagaimana solat kita dapat pahala yang sehampir penuhnya daripada Allah SWT. Dan ia bergantung kepada khusyuk lah. Dan khusyuk ni juga berkaitan dengan zahir. Seperti mana sebab tu Imam Ghazali dia bagi tahu kaifiat solat secara zahir, macam mana tangan, macam mana kaki, macam mana jari, semua tu. Kerana itu semua membantu kepada kekhusyukan solat. Bukan hati je, lepas tu zahir tu buat tak enak tak. Dia zahir ni ada bagi connection dengan hati kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah apa tu kaifiat cara-cara solat yang telah Imam Ghazali rahmatullah alaih, supaya kita ni dapat usahakan solat seperti mana yang dikehendaki. Solat seperti mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi solat kita akan dapat pahala yang lebih selagi mana solat kita ni sehampir mungkin seperti mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena usahakan perbaiki solat kita dari semasa ke semasa. Pastikan solat kita ni adalah perubahan, ada penambahbaikan dia. Tak adalah 10 tahun lepas macam tu solat engkau, sampai sekarang 10 tahun akan datang macam tu juga solat engkau. Tak ada, kena ada
penambah baikan, tambah khusyuk dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk amal insyaallah. Setakat ini sahaja pada malam ni, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kepada kelemahan diri saya. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf pada atas segala kekurangan dan kelemahan saya. Kita sudah majengkan tasbih kafarah, subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا فعلا وعطاء وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.